Sebelah kasur ada apa? Gak tau, gue lupa gue lepas jam tangan gue tadi malam di mana. Jatuh gak sih, Ja? Enggak mungkin. Gak mungkin, gak ada juga. Coba nanti gue tanya Bang udah. Gue lupa juga tuh gue taruh jam. Tadi malam gue pulang sekitar jam mana ya? Jam makan. Halo. Ini jam? Bukan, itu beda. It's different Rolex and it's tag higher yang satu lagi. Kan ampar pisang. Lagi ngapain sih, Kak? Lagi nungguin Seja siap-siap. Karena aku mau pergi nugas, bukan malam mingguan. Bohong banget. Demi Allah, aku bawa laptop. Seja tuh kayak setiap aku ajakin jalan tuh nggak bisa, gue harus nugas gak usah, tapi giliran pergi sama temen-temennya bisa. It's true, what the f. Giliran pergi sama gue nggak bisa. It's true, what the terus terus dibilang sombong gue. Ampar pisangku belum. Kok lo tau gitu sih? I thought you don't know. Saksa bigi di uling baring-baring. Mangga lepok masak sayur bengkok dimakan apinya jam. Nikah yuk, waduh. Ntar dulu bang, berat tuh. Cari uang dulu ya bang, buat nikah nanti. Salsa belajar ini misalnya sesuap brilian. Selalu ngomong kayak gitu. Beb, di mana syuting? Ngapain aja syuting? Karena gue harus mencari sesuap brilian. Iya. Ya minyamin celah tokannya bentar aja. Ntar. Nggak, setetik doang, poni doang. Sumpah, poni doang. Nih, nyampe gak nih? Nyampe. Tuh karena ruwet aja. Gue belum bisa fans lagi. Mangga lepok. Masak sayur bengkok dimakan api. Apinya cengkirupen. Bengkok dimakan api. Ya ampun, semua orang komen gue gemukan. Gue sedih banget. Emang iya ya? Nggak tahu. Berarti kalau gemuk artinya? Hah? Kayaknya semua orang yang gemukan deh, Kintan gemukan, gue gemukan, lo gemukan. Kayaknya semua orang lagi happy deh. Tapi gue gak happy kok, gue tetap terpuruk. Kenapa sih? Gue terpuruk dengan kultur kuliah. Mau gak kamu aku kenalin sama orang tua aku? Udah. Orang tuamu mau kenal sama aku gak? Iya, gitu. Kata-kata Late Night Talker gak dilanjutin, bakal dilanjutin kok, tapi kayak sabar ya. Karena lo mau kemana? Mau jalan-jalan aja, mau ketemu kucing-kucing. Mau main sama kucing gak, geng? Main sama kucingnya, guys. Mbak Whisky di mana, Mbak? Di bawah meja, whisky. Tadi whisky di atas. Miong. Whisky. Di dalam ya? Yaudah gak apa-apa, gak usah deh. Whisky. Sini whisky. Ini whisky. Mami gimana, Kak? Di rumah. Rumah orang. Namanya whisky. Lucu banget ya dia. Kalau ini namanya Herbie. Tapi dia nakal. Jadi whisky aja. Aku bawa whisky masuk ya. Bawa aja. Oh, the fuck. Tuh, whisky sekarang. Biar gak diajak foto, anteng. Tadi diajak foto. Cara gantengnya enggak gitu, Beb. Kayak anak. Nah, gitu. Ngos-ngosan aku. Kok kenapa sih ngos-ngosan gitu? Mata aku capek banget. Tuh, gue ngapa-ngapain ya? Capek hidup. Mata kucingnya nyala, iya. Dudeng. Ada whisky. Eh, your cats gimana sih, Empush? Aku gue punya kucing baru lah. Apaan? Namanya Kofu. Why Kofu? I don't know, my dad. Kenapa, Om? Gue mau beli kucing lagi. Kenapa gak Tofu? Gak tahu, Kofu nyebelin deh. Whisky, cewek apa cowok? Cewek. Kamu tanya cewek apa cowok? It's a girl. Dia masih kecil.
suka dibully. Yes. Sama kakak-kakaknya. Aduh, ini temen gue kenapa gak ngangkat ya? Mau kemana? Whisky ya, masuk ya. Ya dia demennya nih. Please mau diambil sama gue. Lie, to lie. Iya. Kenapa mesti SCBD sih? Males banget tau gak daerah-daerah situ tuh macet. Ya udah gak apa-apa, tapi kayak kalau misalnya enggak ya, ya udah mereka gak ikut. Kali, gak tau sih. Demi apa sih mereka ngomong gitu? Eh, by the way, tahu soalnya lagi ada ini. Apa? Enggak, ini temen gue ngomong. Enggak, gue mau tahu lo mau ke daerah sana kan? Mau ke daerah sini. Lagi kenapa? Ada ini, Car Free Night. Car Free Night. Jadi lo akan macet banget sih ke daerah sana. Tuh. Iya, karena kan ulang tahun Jakarta. Oh. Tapi yang enggak Sudirman sih sebenarnya Bundaran HI situ-situ. Iya, tapi SCBD juga pasti kena dong, Babs. Iya, macet. Ya, itu dia. Tapi enggak apa-apa kok, it's tapi it's Saturday gitu loh, kayak semua orang pasti akan tetap kesana gitu. Nah justru that's the main point, semua orang akan ke SCBD, itu kayak males banget gitu. Aku enggak, I'm not, I'm going home after this. Coba deh tuh, kamu ngomong sama Rifi gitu-gitu, bilangin tuh ada yang car, what Car Free Night? Iya, oke, aku denger kok. Oke, okay. Kesel banget, ngapain daerah sana tuh macet. Anak-anak bener-bener deh ya, gue mau nugas, anjing. Gue gak bisa pulang malam-malam atau nanti gue marahin sama Lutfi Budiman bangsat. Hey, live ya Salsa, maaf. Yaudah tuh, okay. Ya kabarin ya, Babs. Iya. Bye, Tonglai. Ini dari gue ya? Enggak, itu punya gue. Dari mana? Gue bisa dimana kemarin? Korea. Ya itu. Lo gak ngasih itu, Babs, dari Korea? Gue ngasih apaan sih di Korea? Lo ngasih yang Super Junior itu. Ya semua sahabat tuh lo kasih itu kan, inget gak sih lo? Cantik. Kenapa ya kalau pakai sampai sih suka kayak ada rasa ngeganjel gitu gak sih lo? Kotor. Apanya? Otak lo. Sekarang lo cinta. Bersihin dulu. Lo iya lo habis make up, lo enggak cuci tangan. Lo pakai soft lens, lo habis kena taburan bedak, kena ini, kena itu, terus lo pakai aduh guys, please ya, kalian yang semua yang di rumah yang pakai soft lens, kalau bisa habis mandi langsung pakai soft lens atau sebelum make up ya pokoknya selalu pakai soft lens. Gua lupa ini. Bersihin dulu, Bambang. Gua udah bersihin. Pakai apa? Air soft lens lo aja disitu gak gerak-gerak, gue liatin. Gerak anjing. Kok lo pake yang itu? Harusnya lo bersihnya pakai itu, lo taruh di tangan, terus lo usap 5 kali, terus lo balik 5 kali, terus lo balik lagi. Maksudnya kayak gitu caranya gue bersama. Tips dari Sasa, gak tau sih emang gitu tau. Gue juga dikasih tau sama orang ini kok. Hai guys. Tapi sumpah deh, rambut lo hitam kayak gitu, lo pucet. I'm sick. Because I am sick. What are you sick about? Bambang, nama mertuamu. Maimunah. Aku belum punya mertua. Emang gak punya, we. Maimunah. Sayang, itu jadi jam berapa? Aduh, aku mau pulang nih, sayang. Maaf ya. Aku capek. Aku menangis. PS lu mau aja? PS gue mau dijual. Beli PS4 ya? Tidak, karena gue gak beli PS lagi sama nyokap. Karena katanya belajar. Gue belum mau PS lah. Main ini yuk. Kita loh, yang makannya beli PS4 dong. Gue mau beli ini VR-nya. Itu nyokap gue gak ngobelin gue main PS lagi. Katanya kalau gue main PS, nyokap gue kayak udah tau banget gue gak akan belajar. Sebebet. Gue aja main PUBG aja kayak kok gak makeup? Iya, gimana dong guys? Aku capek gitu loh, makeup. Kenapa sih lo gak makeup? Oh iya. Gue giniin lagi alis kayak. Iya, gak makeup. Soalnya aku gak kemana-mana hari ini, cuman tadi cuman ke ada appointment terus makan siang.
terus malah nyalon karena why not keramas, terus aku tidak punya tujuan, terus aku kesini, terus pulang abis ini. I'll call you back.